Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Dwi Purnama Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya silahkan. Terima kasih. Suara saya cek dulu, dengaran Bu? Kedengaran Bapak, silahkan Bapak, oh, iya. Monggo dilanjut. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Bapak Dirjen PHPT, dalam hari ini diwakili oleh Bapak Direktur Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, senior kami Bapak Musriadi, Bapak Ketua Pengurus Pusat IPAT, Pak Apendi Harhab, kemudian PLT Ketua Pengurus Wilayah IPAT, Bapak Aris Widi Dayat, kemudian narasumber, pertama Bapak Dr. Peter Latumenten, kemudian yang kedua dari Polda, dalam hal ini dari Direktorium yang diwakili oleh teman kami, teman lama ini, Bapak AKBP Sugeng Tiarto, SAMH, Kasubdit Harda Bantah. Peserta webinar semua yang berbahagia, terima kasih. Saya diberi kesempatan waktu sebelum saya menyampaikan, sama-sama kita menyampaikan selamat ulang tahun ya untuk IPAT, kemudian ini yang harinya mungkin bersamaan dengan ulang tahun UPA nanti pada tanggal 24 September. Saya ingin memberikan mungkin ini pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan oleh pengurus pusat kerjasama dengan pengurus wilayah yang menyampaikan terkait dengan webinar. Izin send apa untuk share screen? Ini di lock ini kayaknya masih. Halo, izin share screen? Sudah bisa, silakan Bapak. Bapak sebagai co-host bisa nge-share screen sendiri. Ya. Belum Bu? Izin share screen bisa? Bapak sudah bisa, silakan bisa. Bapak sudah co-host ya, silakan Bapak. Bapak sudah co-host di sini. Yang atas nama Monggo. Bapak Dwi Purnama, silakan. Yang atas nama Sabto ya, bukan atas nama saya ya. Baik, baik. Kami co-hostkan sekarang. Ya, ya. Pak ya. Sabto ya, sebentar. Ya, ya. Ditunggu. Monggo Bapak sudah. Silakan Mas. Tema ini memang sangat menarik bagi saya, ya. Mungkin keterkaitan dengan tema perlindungan hukum profesi PPAT dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Ini sesuatu yang sangat menarik, mungkin nanti saya hanya ingin memberikan beberapa hal, mungkin yang perlu juga nanti mungkin sebagai referensi di dalam pembahasan oleh narasumber 1 dan narasumber 2. Belum bisa, Mas? Belum bisa, Bu. Jadi peran PPAT dalam pendaftaran tanah, nanti saya kehabisan waktu kayaknya cuma 10 menit ya. Share screen-nya belum bisa ya. Sudah Bapak, sudah co-host Mas Sabtonya. Belum bisa masuk, Bu. Mas Sabto sudah co-host. Mungkin masalah jaringan di sana, Bapak. Saya yang ngechat. Belum bisa, dimut juga saya nggak bisa ngomong. Ini Pak Sabto masih dimut juga, belum bisa ngomong? Bisa kedengaran suara beliau? Ya, kedengarannya dari tab saya, Bu. Dari Pak Sabtonya belum. Tolong, bosnya. Oke. Itu baru masuk. Coba matiin. Share screen-nya tetap nggak bisa. Ya, oke lah. Jadi gini, saya sampaikan bahwa memang peran PPAT dalam pendaftaran tanah itu mungkin nanti dari Pak Dirjen dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT. Tugas pokok PPAT jelas ya di Permen BPN nomor 1 tahun 2006
melaksanakan sebagian kegiatan pendataran tanah dengan membuat akte. Tadi disampaikan dalam marsnya itu adalah akte-akte tanah, kira-kira gitu. Ada 8 akte ini yang sebetulnya menjadi tugas pokok dan fungsi daripada KPPAT-an. Ada hal yang sangat menarik di sini sebetulnya, kecuali PPAT, teman-teman PPAT juga menjadi fungsi dua jabatan sebagai notaris. Oleh karena itu sebetulnya dalam hal ini harus ada penajaman mungkin di dalam apa webinar ini. Sejauh mana sih sebetulnya perlindungan hukum profesi PPAT dalam menjalankan tugas. Jadi ada, saya mengibaratkan dua sisi mata uang bagi teman-teman yang mempunyai dua jabatan. Mata uang sebelah kiri ibaratnya itu sebagai notaris, mata uang sebelah kanan sebagai kedudukan sebagai PPAT. Kedua-duanya profesi tapi mempunyai tupoksi yang berbeda, sehingga kadangkala teman-teman BPN itu bingung. Atau PPAT dalam menghadap posisinya sebagai apa di dalam menjalankan tugas. Kalau keterkaitannya dengan tupoksi BPN tentunya terkait dengan akte-akte tanah. Artinya akte-akte yang tadi saya sampaikan. Ada hak dan kewajiban PPAT, ini nanti mungkin sebagai apa yang perlu juga dibahas di dalam webinar ini, sehingga sebetulnya perlindungan dalam bentuk apa sih yang diharapkan dalam apa seminar ini atau webinar ini, sehingga nanti akan ketemu pada tujuannya bagi teman-teman. Ya, saya akan menyampaikan, coba kamu besarin nggak saya, kewajiban PPAT, beberapa kewajiban PPAT yang diatur di dalam pendaftaran tanah, misalnya melakukan pengecekan sertifikat sebelum melakukan pembuatan akta. Hal-hal ini yang harus dilalui, kemudian pembuatan akta PPAT yang 2 lembar asli disimpan di kantor, 1 lembar disampaikan kepada kantor pertanahan. Artinya PPAT juga menyimpan minut-minut akta. Manakala nanti terjadi pembuktian kalau adanya akta-akta palsu misalnya. Ini kan PPAT punya minut, sehingga PPAT itu adalah seorang pejabat umum yang harus mempunyai kantor, yang harus mempunyai pegawai, ya, tetapi gajinya kira-kira mencari sendiri. Nah, itulah haknya. Haknya yang diatur maksimal 1% di dalam peraturan ini. Kemudian, kalau elektronik, bagaimana? Ini sudah diatur juga di Permen 7 tahun 2019. Yang paling pokok adalah yang sekarang kita melaksanakan layanan elektronik, Bapak-Ibu sekalian. Layanan elektronik ini sekarang PPAT itu yang dikomandani oleh Pak Direktur, Pak Mustriadi, di sana ada yang namanya mitra, ya, mitra kerja PPAT. Ini kami harapkan jangan sampai meminjamkan akun mitra kerja PPAT kepada orang lain. Ini yang mungkin sebagai koreksi Bapak-Ibu sekalian, nanti ini akan ada penegakan, artinya terhadap pengawasan hal-hal ini. Dan ini bisa di-tracing di dalam IT-nya. Ya, akunnya PPAT ini dipakai siapa, dipinjamkan ke siapa, ini dari sisi IT bisa di-tracing. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan HTL. Ini juga bisa di-tracing. Sebetulnya ada ketentuan bahwa terhadap akun-akun perbankan itu tidak boleh diserahkan kepada PPAT dalam rangka untuk pendaftaran HT online. Ini harapan Bapak-Ibu sekalian, percepatan layanan, kita sudah membuat progres terkait dengan HT online. Mungkin nanti ke depan sertifikat elektronik yang sekarang dalam proses edukasi dan nanti dalam pilihan-pilihan. Mungkin yang pertama nanti untuk instansi pemerintah, kemudian ke badan hukum untuk sertifikat elektronik, kemudian yang ketiga baru kepada perorangan, masyarakat. Artinya ini yang diperlukan edukasi yang tinggi. Sehingga penertiban akun-akun ini, Bapak-Ibu sekalian, selaku pejabat PPAT, harus berhati-hati atau jangan sampai dipinjamkan, atau justru Bapak-Ibu PPAT menggunakan akun perbankan. Ya. Di dalam HT ini kan kewajiban kreditur mempunyai akun, sehingga ini sebetulnya bisa saya katakan, mungkin Bapak-Ibu koreksi
masing-masing menggunakan akunnya enggak? Ini bisa di tracing. Saya enggak mau menyampaikan, mungkin nanti Pak Direktur PPAT terkait dengan itu. Ini bisa di tracing, ya. Di Kota Semarang itu banyak gitu, teman-teman PPAT atau perbankan yang menyerahkan akunnya ke PPAT. Ini bisa di tracing. Nah, nanti kalau terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum, karena akun itu sifatnya adalah pribadi, personal, tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun, ini akan menimbulkan akibat hukum yang tidak kita harapkan. Kemudian saya mengingatkan juga, ada ketentuan baru di perubahan 397, ya, perubahan ketiga, Permen 397, ya, apabila PPAT membuat akte, ya, yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual-beli, ya, di hadapan notaris dengan tempat kedudukan yang tidak sesuai dengan letak tanah, artinya biasanya kan PPAT Semarang membuat akte jual beli, tapi dasarnya PPJB dari notaris di kantor lain. Ini harus meneliti kelengkapan dokumen dengan menerapkan asas kehati-hatian, karena ini banyak tanda kutip, PPJB itu banyak menimbulkan tanda kutip permasalahan. Kemudian yang lainnya, PPAT tidak boleh membuat akte PPAT sebagian tanah yang sudah terdaftar. Jadi misalnya tanahnya itu satu bidang, luas 1.000, dijual 500, ini tidak boleh dibuat akta dulu sebelum dilakukan pengukuran. Ada NIB, karena nanti di sana akan menimbulkan, kalau hanya luas kira-kira, batasnya belum ditetapkan, nanti akan menimbulkan permasalahan ke depan. Ini terkait ini, termasuk tanah-tanah adat. Ini juga dilarang melakukan jual beli, tidak boleh sebelum dilakukan pengukuran yang apa ada NIB-nya, karena di sana banyak menimbulkan masalah. Kemudian yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan jabatan, kita ada permen, nanti Pak Direktur mungkin, permen tentang pengawasan dan pembinaan dan pengawasan, permen 2/2016. Saya lanjut aja. Kemudian kalau ada pelanggaran, ini ada pengaduan, ada temuan kantah, lanjut deh yang kedua. Nah, ini saya kira ini nanti kita akan memberikan peran kepada MPPD, MPPW, MPP dalam rangka untuk pembinaan pengawasan terhadap PPAT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian tindak pidana, mungkin saya ingin mengilustrasi aja, mungkin nanti dibahas oleh teman saya Pak Sugeng, terkait tindak pidana yang erat terkait dengan PPAT. Penyertaan misalnya, pasal 55, nanti mungkin dibahas oleh Pak Sugeng, mungkin bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana, ini di pasal 55, kemudian pembuat, deder, pembantu, di pasal 56. Saya lanjut aja karena waktunya pendek. Kemudian di pasal 263, ini juga bisa. PPAT masuk ke ranahnya sana. Di pasal 263, ini terkait dengan surat palsu, memasukkan surat, kemudian mengikut sertakan 263 ayat 1. Ya, biasanya berkaitan dengan pasal tersebut adalah misalnya terjadi pemalsuan SSB, kemudian SEP. Tapi di BPN sebetulnya kita sudah untuk menghindari ini sebetulnya sudah menjalin kerjasama dengan Dirjen PPH, Dirjen Pajak, itu terkait OSTOHOS, kemudian terkait dengan validasi BPATB dengan masing-masing kabupaten atau kota untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan bukti-bukti pajak. Kemudian juga terkait dengan pasal 266 KUHP. Kemudian modus tindak pidana lainnya penggunaan identitas palsu, ya. Ini terkait dengan 242 KUHP. Kemudian juga terkait dengan pasal 372 ayat 1. Ini ya, saya hanya memberikan clue-cluenya aja, mungkin nanti mudah-mudahan di seminar ini bisa memberikan jalan keluar, artinya bahwa PPAT sebagai bagian dari pelayanan pertanahan bisa memberikan kontribusi yang positif, jangan sampai di antara kita atau bisa kita tanda kutip oknum-oknum itu
berbuat dengan yang tidak kita inginkan. Mungkin itu sambutan dari saya. Sekali lagi, selamat berwebinar. Mudah-mudahan tercapai apa yang diharapkan oleh penggagas terkait dengan perlindungan hukum profesi dalam melaksanakan tugas profesinya. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dwi Purnama. Sambutan yang luar biasa untuk kita semua PPAT. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Bapak Dr. H. Pendi Harahap, Spesialis Notariat Magister Hukum. Saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Nama budaya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat berkumpul di hari dan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yang saya hormati Bapak Dirjen PHPT pemberian hak dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Bapak Insinyur Suyus Windayana yang diwakili oleh Bapak Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT Bapak Musriadi. Yang saya hormati juga Bapak Kakanwil Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dewi Purnama, Sarjana Hukum Magister Penotariatan. Di Bapak Dewi Purnama ini sebelumnya adalah pembina kita PPAT di kantor pusat. Ya. Terima kasih Pak Dewi sudah bergabung dengan kita di sini. Terima kasih sekali lagi. Yang saya hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Bapak ya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Sugeng Triaryo, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kemudian yang saya hormati Majelis Kehormatan Pusat, yaitu dalam hal ini sekaligus narasumber Bapak Dr. Pieter Latubenten, SHMH. Kemudian yang saya hormati juga Sekretaris Umum dan Bendahara Umum PPIPAT, Ibu. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Pengwil IPAT Jawa Tengah dan jajarannya. Yang saya hormati para Ketua Pengwil dan Ketua Pengda yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama ingin izinkanlah saya menyampaikan pula rasa hormat dan terima kasih saya kepada seluruh panitia dalam acara ini yang sudah banyak meluangkan waktu, berkorban waktu dan pikiran untuk sukses dan lancarnya acara ini seperti yang ada saat ini. Oleh karena itu, layak kita berikan aplaus kepada seluruh panitia. Untuk itu, saya mohon agar diberikan tepuk tangan buat seluruh panitia yang telah bekerja dengan keras. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa PPIPAT saat ini sangat peduli terhadap perlindungan anggota. Kita mempunyai moto IPAT maju, IPAT berkarya. Terbukti dengan tema-tema webinar dalam rangkaian Safari Keilmuan dalam rangka HUT IPAT yang ke-34 ini. Banyak sekali menyinggung tentang bagaimana perlindungan terhadap anggota IPAT. Pilihan tema yang dilakukan oleh Pengwil IPAT Jawa Tengah yaitu perlindungan hukum profesi PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya dirasa sudah
Oh, kita juga dalam tema ini diharapkan bisa juga nanti menyambut atau mengantisipasi perkembangan peraturan yang ada saat ini. Perkembangan peraturan terkait dengan perlindungan PPAT bisa kita lihat di dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2021. Kalau Pak Dewi tadi menyinggung beberapa pasal di dalamnya antara lain 54 dan 107, mungkin saya lebih menonjolkan pasal 97 Permen nomor 16 tersebut. Tepatnya saya bacakan, sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pejabat pembuat akta tanah wajib A. memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis pada sertifikat dengan data elektronik ada pangkalan data melalui layanan informasi pertanahan elektronik. Kemudian yang B. memastikan dan yakin objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dan atau dibebani hak tidak dalam keadaan sengketa. Ini adalah perkembangan hukum. Jika pada masa yang lalu PPAT dibebankan untuk melakukan pengecekan untuk kesesuaian data fisik dan data yuridis, perkembangan hukum menuntut kita untuk juga memastikan bahwa hak atas tanah yang akan dilakukan transaksi tersebut tidak dalam keadaan sengketa. Saat ini tentu sistem untuk mengecek sengketa tidaknya suatu hak atas tanah belum tersedia. Akan tetapi undang-undang ini atau peraturan ini telah berlaku. Nah, oleh karena itulah perlu mungkin kita akan lakukan kajian ataupun antisipasi oleh rekan-rekan sekalian di dalam melaksanakan jabatan PPAT. Setidak-tidaknya ada 4 potensi penyebab daripada tersangkutnya seorang PPAT atau terseretnya seorang PPAT karena pidana. Yang pertama, dari proses pembuatan akta itu sendiri. Dalam proses pembuatan akta tersebut, PPAT sengaja mengendalikan atau merancang atau membuat mens area sehingga terjadi tindak pidana. Kemudian potensi yang kedua adalah dari penggunaan akta itu sendiri. Sekarang dalam perkembangannya, dalam perkembangan peraturan, termuat juga di dalam pasal 111, yaitu di ayat kelima, yang mengatakan bahwa akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Oleh karena itu, rekan-rekan PPAT dalam mempergunakan atau mempergunakan sebagai legal standing penghadap di dalam akta-akta PPAT harus betul-betul diperhatikan bahwa surat keterangan waris yang disampaikan kepada rekan-rekan sekalian adalah dibuat oleh notaris yang berkedudukan di wilayah daripada tempat tinggal sinen pada waktu ia meninggal. Nah, oleh karena itu, dari penggunaan akta tersebut, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam tindak pidana. Kemudian, potensi yang ketiga adalah murninya, saya ulangi murni, kurang cermatnya PPAT dalam membuat akta tanah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil, bahwa seorang PPAT dalam membuat akta peralihan harus terlebih dahulu melakukan pengukuran. Ini tentu adalah untuk memberikan kepada kita bahwa dalam membuat akta tersebut haruslah cermat dan teliti. Kemudian potensi yang keempat, memang si notaris sendiri atau si PPAT sendiri dalam membuat akta tersebut adalah turut serta seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kakanwil. Oleh karena itu, sering dianggap bahwa dalam membuat proses pembuatan akta tersebut, turut serta tersebut sering sekali dilibatkan atau dituduhkan kepada PPAT.
inilah empat potensi yang harus kita perhatikan. Kita juga berharap nanti juga dibahas oleh para narasumber. Kita percaya bahwa narasumber dari Polda, saya ulangi, dari Polda Jawa Tengah, yaitu Pak Sugeng Triarso tersebut sudah akan mengarah ke sana nantinya pembahasannya. Demikian juga dari Bapak Dr. Peter Latumenten. Kita mengetahui bahwa salah satu ahli hukum pidana di lingkungan PPAT di Indonesia adalah beliau. Sering beliau ini dijuluki sebagai komputer berjalan, karena demikian banyaknya pengetahuan yang dimilikinya. Demikian kata sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat melaksanakan webinar ini. Semoga sukses sampai selesai. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hapendi Harahap selaku Ketua Umum. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang diwakili oleh Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Musriadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotaretan, selaku keynote speaker. Sekaligus kami mohon untuk membuka secara resmi acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Saya share screen ya. Monggo Bapak, silahkan Bapak. Yang saya share screen ini yang buatannya Pak Dwi. Baik, silakan Bapak. Karena saya itu yang direktur sekarang itu sebenarnya Pak Dwi Purnomo, saya penggantinya. Berapa kali saya, dia tadi ngomong saya seniornya, tapi saya selalu menggantikan dia. Waktu di pusat, ya ganti direktur PPAT. Di Medan, waktu jadi kepala kantor, saya gantikan dia. Sekarang yang saya sampaikan ini juga buatannya dia. Bentar ya. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, tadi dia bilang saya seniornya, padahal saya menggantikan dia. Pak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, sahabat saya Pak Dwi Purnomo. Saya ditinggalkan beliau pada saat banyaknya regulasi-regulasi yang lagi dibikin oleh TPN. Karena hampir rata-rata regulasi yang lahir di kementerian ini adalah peran aktif Pak Dwi. Karena saya ngikut-ngikut dia ngomong, gitu Pak Mus, saya bilang ya saja. Baik, yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pak Dr. Hapendi Harahap beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah beserta jajarannya, yang terhormat para narasumber dan Bapak Ibu sekalian, saya mencoba sedikit ya untuk memberikan pemaparan, karena mumpung ada banyak PPAT di sini, saya buat judulnya Pembinaan dan Pengawasan serta Layanan Digital PPAT. Nah, ini yang disebut Pak Dwi tadi, kalau layanan digital di BPN ini pasti Pak Dwi yang membuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bertemu secara online dalam acara Safari Keilmuan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Pejabat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bekerjasama dengan Pengwil Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Tengah dengan judul Perlindungan Hukum Profesi PPAT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak-Ibu sekalian, ini yang disampaikan Pak Dwi tadi, saya hanya mengulang saja, sering Bapak-Ibu memulai jabatan PPAT ini dengan aturan PP 3798-nya dan PP 24 tahun 2016. Sebenarnya harus ditarik agak ke belakang sedikit Bapak-Ibu sekalian, coba nanti dibuka pasal 19 UPA, di situ disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah. Pemerintah yang dimaksud di situ sekarang adalah Kementerian ATR BPN, dan dilanjutkan dengan pasal 2 UPA itu, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak. Ini udah muncul di sini pejabat pembuat akta tanah. Arahnya di situ ya. Makanya saya mau melihatkan bahwasanya posisinya Bapak Ibu di kementerian ini sebagai pelayan masyarakat itu di mana. Ini dalam pasal 19 ini ayat pasal 19 ayat 1 dan 2 ini sudah memulai memunculkan di situ. Nah, tadi disampaikan Pak Dwi, nah di PP 24 disebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, dalam melaksanakan pendaftaran tanah oleh kepala kantor pertanahan, dibantu oleh PPAT. Nah, sering Bapak Ibu sekalian ada keberatan dengan bahasa dibantu ini. Nah, untuk itu nanti kalau seandainya ada perbaikan peraturan pemerintah, nanti Pak Ketua disampaikan bahwa bahasa pembantu ini tidak pas di situ ya. Tapi ini aturan yang sudah dibuat itu, nah bahasanya dibantu. Nah, menurut saya bahasa dibantu di sini bukanlah seperti membantu bos dengan pembantu gitu ya. Tapi saya juga, Pak Dwi juga, semuanya kami di BPN ini pembantunya Pak Menteri gitu. Sama juga dengan Menteri Pembantu Presiden. Jadi pengertian dibantu di sini adalah melaksanakan pekerjaan, sebagian daripada pekerjaan pertanahan itu dilaksanakan oleh pejabat pembuat akta tanah, itu pengertiannya. Nah, kalau kita lihat di pasal 7 ayat 1, di sana disebutkan PPAT sebagai dimaksud dalam pasal 6, sebagaimana saya sebutkan di atas, diangkat dan diberhentikan oleh Pak Menteri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bahwa bahasa Bapak sebagai pejabat itu karena surat keputusan dari Kementerian ATR BPN. Nah, saya sedikit melihat pasal 2 PP 37 yang disampaikan Pak Dwi bahwa melaksanakan sebagian dari tugas pendaftaran tanah itu adalah Bapak-Bapak, Ibu sebagai pejabat pembuat tata tanah. Nah, kami di BPN melayani masyarakat dalam hal di luar pekerjaan Bapak untuk melayani akta-akta, 8 akta yang sudah dilimpahkan kewenangan itu kepada Bapak semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menggambarkan sedikit bahwa kondisi pertanahan di kita sejak tahun 1961 mulai pendaftaran tanah itu sampai 97 hampir 55 tahun itu baru 48,5 juta ya bidang tanah yang terdaftar. Nah, dengan PTSL sampai hari ini baru 4 tahun ada 34 juta bidang. Saya menyampaikan ini bahwa masih banyak pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu yang menunggu. Karena apa? Setelah pendaftaran tanah oleh BPN ini, untuk pemeliharaan datanya tentu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut, ini pembaharuan di kementerian kita. Yang pertama ini juga buatan Pak Dwi juga pada saat itu, PP 18 2021, ini merupakan kebijakan untuk mempercepat pendaftaran tanah yang dahulunya pendaftaran tanah sistematis 14 hari, sekarang 30 hari, sekarang 14 hari, sementara yang sporadis yang dahulunya 2 bulan menjadi 30 hari.
termasuk juga masalah apa namanya penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik. Nah, inilah yang akan dilaksanakan untuk sertifikat elektronik. Peraturannya sudah disiapkan oleh Pak Dwi, beliau akan melaksanakan aturan ini di lapangan nantinya. Ibu yang saya hormati, kemarin kita dengan apa namanya dengan BKPM bersama Mensekap dan Mensesnek bersama menteri yang lain terkait, termasuk juga kawan-kawan Pak Ketua, Pak Apendi, diikutsertakan dalam rapat apa namanya honorarium atau uang jasa PPAT yang dulunya sampai maksimal 1%, sekarang digradasi. Kenapa demikian? Nah, dilihat dari registering properti Indonesia dalam kemudahan berusaha ini sangat apa namanya sangat jauh tertinggal di negara-negara lain, terutama di negara tetangga saja seperti Malaysia, Singapura, apalagi kita lihat di Vietnam, itu biaya peralihan hak itu hanya 1%. Nah, di kita sampai 8,5%, 5,5% untuk BPHTB, 2,5% PPH, sementara maksimal 1% uang jasa. Saya mendorong sesegera mungkin pembuatan permen tentang uang jasa PPHT ini. Kenapa? Karena nantinya yang 5% dan 2,5% itu pemerintah tentunya akan merevisi peraturan tersebut supaya disesuaikan dalam rangka pelaksanaan kemudahan berusaha ini di kita ya. Nah, kenapa saya selalu sekarang ya membawa kawan-kawan PPAT dalam berdiskusi dalam pembuatan peraturan, nanti jangan aturan-aturan yang lahir yang menyangkut dengan PPAT ini, nah Bapak Ibu tidak mengetahuinya. Nah, nanti akan menimbulkan pertanyaan ini kenapa dan itu kenapa. Saya juga sampaikan Pak Ketua, kita sudah mengusulkan kembali untuk revisi PP 24 tahun 2016. Saya berharap nanti kawan-kawan PPAT juga ikut dalam pembahasan itu tentunya melalui pengurus pusat. Saya tidak mungkin mengundang orang perorangan. Mungkin banyak di kawan-kawan Bapak itu sudah apa namanya sudah menamatkan pendidikan tinggi sampai ke doktor segala macam, tapi secara pribadi saya tak mungkin mengundang itu, tentu melalui ikatan pejabat pembuat akta tanah, pengurus pusat ikatan pembuat akta tanah ini. Nah, kenapa ini yang saya sampaikan, saya berharap dengan kawan-kawan yang masih belum apa namanya belum menerima ketuanya Pak Apendi ini, saya berharap ya mungkin dengan perasaan nggak nerima ya nggak masalah, cuman jangan ada lagi persoalan-persoalan ada gugat menggugat dan segala macam. Mudah-mudahan ke depan PPAT yang di apa namanya ikatan pejabat pembuat tata tanah ini yang dipimpin oleh Pak Pendi, mudah-mudahan akan lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menginformasikan saja jumlah PPAT di seluruh Indonesia, anggota Pak Ketua ini sudah 21.157 orang, Pak. Tapi masih yang baru tervalidasi baru 20.000, masih ada sisanya. Tolong disegerakan saja Pak Apendi menyampaikan kepada kawan-kawan untuk memvalidasi data-data di kemitraan. Dan saya juga dari kesempatan ini ada peningkatan kualitas yang akan dilaksanakan 400 orang lagi. Tapi masih ada kawan-kawan kita yang sudah mendaftar, tapi belum menyetor PNBP-nya. Mohon nanti Pak Ketua disampaikan kepada kawan-kawan yang belum itu untuk segera menyetorkan PNBP, karena memang di Jakarta sekarang sudah bisa melaksanakan acara-acara tentu dengan pembatasan yang ketat ya. Bapak Ibu, ini data rata-rata pembuatan PPAT di seluruh Indonesia ini nanti nggak saya lewatkan saja. Terus jumlah PPAT tadi sudah saya sampaikan, masih ada SK-SK PPAT yang masih tanggung jawab saya untuk saya kerjakan.
Tadi sudah sampaikan juga Pak Dwi untuk pengawasan di PPAT oleh MPPD dan MPPW. Saya berharap nanti Pak Kakan, Pak Kanwil, tolong disampaikan kepada seluruh Kakan untuk membentuk MPPD di seluruh daerah. Masih ada di Jawa Tengah kalau nggak salah, hanya beberapa lagi. Terus juga di MPPW-nya. Nanti kalau Pak Dwi karena baru jadi Kakanwil itu akan dilantik lagi ya jadi MPPW di sana. Nanti kita samakan saja dengan Pak Ketua, Pak Effendi, karena SK-nya MPPW Pusat sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Dalam waktu dekat kita akan minta kepada Pak Menteri untuk dilantik sekaligus dengan para Kakanwil yang belum pernah dilantik jadi Ketua MPPW. Karena memang dalam aturannya nggak bisa ya Pak Kanwil melantik diri sendiri ya. Bapak-Ibu, ini layanan elektronik yang roadmap-nya Kementerian atau BPN, kita berharap nanti dengan layanan-layanan elektronik ini, karena memang di IDB, kemudahan berusaha itu, tidak ada lagi nanti layanan-layanan secara manual. Nah, diharapkan nanti tahun 2025, Kementerian kita ini mudah-mudahan menjadi institusi yang berstandar dunia dengan ranking UDB-nya 40. Bapak-Ibu, sejak layanan elektronik, ada 4 layanan elektronik saja di kementerian kita ini, sudah 54,88% itu tidak ada lagi masyarakat yang datang ke BPN. Kenapa? Karena untuk hak tanggung elektronik saja sudah 13,44% yang bisa dilayani tanpa datangnya ke BPN lagi. Yang banyaknya pengecekan elektronik 37,63%, SKPT elektronik 0,8% dan 3,01% informasi ZND. Nah, dengan layanan-layanan elektronik ini, saya berharap di Jawa Tengah sudah menurunlah antrian-antrian masyarakat yang ada di kantor pertanahan. Nah, nanti ke depan kita juga akan melaksanakan sertifikat elektronik, dan tahun ini sudah dimulai dengan instansi pemerintah karena masih ada yang masih berpendapat bahwa sertifikat elektronik itu bisa dipalsukan dan segala macam. Itu sebenarnya di kementerian sudah mengantisipasi itu, tapi untuk sekarang kita baru laksanakan pendaftaran tanah elektronik ini untuk instansi pemerintah. Bapak-Ibu yang saya hormati, nantinya juga akta-akta PPAT akan dilaksanakan dengan elektronik. Ini alur kegiatan aktanya nanti yang secara elektronik. Tentunya ini akan menguntungkan kepada masyarakat dan juga kepada PPAT itu sendiri. Tidak banyak lagi pekerjaan bolak-balik ke BPN, dan termasuk juga di BPN juga akan memudahkan untuk pelaksanaan pekerjaan ke depannya. Ini penerapan elektroniknya di kita, kedepannya itu pendaftaran ujian PPAT itu selalu akan dengan elektronik, termasuk juga ujian PPAT, peningkatan kualitas, magang, pengangkatan PPAT pertama kali. Dan hal ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan secara elektronik untuk membantu kawan-kawan PPAT tidak akan datang lagi ke BPN Pusat dalam hal-hal yang menyangkut dengan ke-PPAT-nya. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk akta PPAT ini sudah didukung dengan peraturan perundang-undangan mulai dari UCK, di situ disebutkan pasal 147 UCK, tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan termasuk akta perolehan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik. Jadi ke depan Bapak-Ibu sekalian, akta-akta PPAT juga dalam bentuk elektronik, dan mudah-mudahan Bapak mengikuti perkembangan ini supaya pada saat dilaksanakan akta-akta elektronik nanti tidak banyak lagi perdebatan atau sanggahan dari teman-teman. Seperti dulu waktu tahun kemarin ya, pada saat pelaksanaan hak tanggung elektronik, banyak yang disampaikan
bahwa bagaimana ini, bagaimana itu. Ternyata sekarang seluruh Indonesia sudah melaksanakan hak tangguh elektronik, mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi persoalan-persoalan di situ. Nah juga kalau kita lihat dalam pasal 86, 89, PP 18 2021 juga disebutkan bahwa pembuatan akta pejabat pembuat akta tanda dapat dilakukan secara elektronik. Nah ini sering juga menjadikan perdebatan karena ini pasalnya pasal Pak Dwi Purnomo, ini dapat katanya. Dapat boleh ya, boleh tidak. Kedepan, kalau ke depan nggak ada tidak lagi, harus. Karena dalam masa-masa tertentu, tentu dapat ini masih bisa dipakai mungkin dalam baru-baru melaksanakan itu ya. Tapi ke depan tidak ada lagi akta-akta dalam bentuk manual. Bapak-Ibu yang saya hormati, tadi sudah sampaikan bahwa pemeriksaan PPAT oleh MPPD dan segala macam, termasuk juga MPPW dan MPPP. Nah, nanti disilahkan kepada Bapak Ibu sekalian anggota MPPD, MPPW. Saya berharap teman-teman yang sudah ada laporannya itu segera akan disampaikan ke bertingkat, mulai dari kantor ketahanan sampai ke Kanwil dan ke BPM pusat. Nah ini yang menyangkut dengan pekerjaan Pak Effendi dengan SK MPPW Bapak yang sudah keluar ini, sudah menunggu pekerjaan-pekerjaan Bapak untuk menyidangkan kawan-kawan yang sudah disampaikan oleh Kanwil ke BPM pusat. Banyak sekali laporan-laporan dan harus Bapak periksa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Bapak dilantik. Nah, kita bekerjasama untuk melaksanakan atau menyidangkan teman-teman Bapak itu yang melanggar peraturan perundangan. Nah, kalau kewenangan pusat itu Pak bisa berhenti dengan hormat dan berhenti dengan tidak hormat. Tetapi juga bisa disimpulkan nanti bahwa menolak apa yang sudah diperiksa oleh Kak Kanwil. Tapi inti kepada Bapak Ibu sekalian, saya berharap kalau bisa ya enggak ada lagi lah PPAT yang di luar aturan untuk melaksanakan pekerjaannya, karena memang akan menjadi beban daripada MPPD, MPPW, termasuk juga MPPP dalam melaksanakan sidang untuk Bapak-Ibu sekalian. Ini jenis-jenis sanksi, mungkin Bapak sudah tahu bahwa ada teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, Bapak-Ibu, itu yang saya disampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun ke-34 ya, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Semoga selalu jaya. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, saya buka dengan resmi. Billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musriyadi yang telah membuka secara resmi acara webinar pada siang hari ini.